teman untuk ketupatnya dibawa ke rumput aja, nanti layarnya nggak rusak mas. Rumputan. Oh. Sekali lagi. Untuk ketupatnya di bawah, mas. Itu untuk reaksi tolong diagak tinggikan sebentar ya. Tanpa ngoreng rasa mas. Karena reaksi ini sekali lagi teman-teman di mas Koto. Reaksinya. Panggilan untuk Banser, Senkom dan Limas untuk bisa bantu geser ke rumput. Sekali lagi. Sudah siap? Anak-anak mau ambil ketupat enggak? Mau, sudah siap? Baik. Saya kasih kesempatan sebentar. Masyarakat yang mohon dengan hormat kepada warga masyarakat yang rawo di sini, tolong secara simbolis akan di agak menjauh dulu. Oleh beliau Bapak Camat dan Rem dan Kapolsek. Jadi penjelasan setelah beliau ini ya. Pak Camat, Pak Waka, Pak Dalramet silakan turun. Pak Budiman, Pak Dewan silakan ngambil pilih. Pak Kepala Desa silakan mengambil. Sekali lagi Bapak-bapak Ibu sekalian yang rawu di sini, ini ikon Baturan. Ali Prakasa, beliau Kepala Desa, Pak Camat dan Ramel, urut gara satu-satu. Alhamdulillah dapat terselenggaranya. Belum mulai. Tambah. Belum mohon tambah tetap ya. Satu-satu aja. Secukupnya. Jangan dibuang. Demi tercapainya masyarakat Baturan yang lebih makmur, masyarakat Baturan yang lebih maju, dan masyarakat yang berbudaya. Sekali lagi kepada masyarakat Baturan, untuk sekitar bumi yang kita laksanakan hari ini adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya yang sudah melimpahkan bahwa di Kelurahan Baturan mempunyai sentra industri ketupat. Baik, untuk segeranya gunungan bisa dipindah untuk perform teman-teman reok. Tolong Pak Limas, Banser, Senkom, segeranya bisa dipinggirkan. Ya. Terima kasih kepada Romani, Mbak Wanita, dan teman-teman. Dapat berapa, Dek? Dapat 3. Kemudian program khusus di Pak Herbian, atur ruang terima kasih jasa pengulang bayaran yang kira jasa. Atur ruang, sukses selalu untuk Romani dan SD Muhammadiyah program khusus Baturan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.